KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan Kaunselor Anda, Didik TV KPM. Saya Cikgu Nur Hafizah binti Mahmud, merupakan seorang kaunselor berdaftar. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indra Putra di Air Hitam Kedah dalam daerah Kubang Pasu. Boleh panggil Cikgu Hafizah. Cikgu Hafizah akan bersama-sama dengan anda pada slot kali ini untuk berkongsi berkaitan impian menjadi guru. Murid-murid serta para pelajar sekalian yang bersama dengan Cikgu Hafizah hari ini, Cikgu Hafizah nak tanya, ada tak cita-cita? Ada tak kerjaya impian? Kerjaya yang kita nak ceburi bila kita tamat sekolah nanti, bila kita besar nanti, apakah kerja yang ingin kita buat? Kalau tidak ada, lebih baik mulai daripada hari ini kena fikirkan. Kita hidup kena ada cita-cita. Cita-cita membantu kita, mendorong kita, memberi motivasi untuk kita terus belajar, mencapai kecemerlangan dan mencapai kejayaan, ya. Macam Cikgu Hafizah dulu ya, masa cikgu di sekolah menengah, cikgu aktif dengan pasukan unit trafik. Cikgu pegang pangkat sarjan. Jadi pada masa tu cikgu ada terfikir ya untuk menjadi seorang pegawai polis. Tetapi bila cikgu bagi tahu ibu cikgu, dia kata dia tak berkenan. Kerana dia bimbang nanti cikgu menjadi orang yang kasar seperti lelaki, kata ibu cikgu lah. Kemudian apabila cikgu makin meningkat umur sedikit, cikgu terlibat dengan aktiviti syarahan, pidato dan bahas, cikgu masuk pertandingan, guru-guru melatih cikgu ya. Masa tu pula cikgu terasa ingin menjadi seorang peguam. Sekali lagi bila berbincang dengan ibu cikgu, katanya tak payahlah nanti bila silap membela orang salah, berdosa pula jadinya. Itu kata ibu cikgu. Kemudian apabila cikgu tingkatan 4, cikgu aktif dengan pembimbing rakan sebaya di sekolah. Lah cikgu rapat dengan kaunselor, guru kaunseling pada masa itulah ya. Kemudian terlintas di fikiran cikgu, disebabkan cikgu suka tolong orang, suka dengar masalah orang, kawan-kawan pun percaya dan suka kongsi dengan cikgu, maka pada masa itu cikgu terfikir satu kerjaya yang cukup menarik pada cikgu. Cikgu nak jadi seorang pakar sekretari. Sekali lagi cikgu berbincang dengan ibu cikgu, katanya tak payahlah, takut nanti katanya cikgu pula yang nanti ada sakit jiwa, kata ibu cikgu. Tetapi apa yang cikgu nak kongsikan dekat sini ya, kalau lihatkan kisah Cikgu Hafizah sendiri, ketika di sekolah rendah ada cita-cita yang berbeza, kemudian di sekolah menengah saja ada lebih daripada satu cita-cita yang berubah-ubah. Kenapa ia berlaku? Okey, cita-cita kita boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan, mengikut persekitaran, mengikut pengaruh ahli keluarga, keizinan ahli keluarga dan juga dengan siapa kita bergaul ataupun kita selalu melihat rancangan TV ataupun apa-apa, membaca buku berkaitan dengan kerjaya, kita rasa seronok, kita terpengaruh ataupun mungkin kita rasa kita ada bakat atau kebolehan dalam sesuatu bidang, maka kita rasa kita nak jadikan itu cita-cita kita ataupun kerjaya pilihan kita ya. Sepanjang 20 tahun ya Cikgu Hafizah bertugas sebagai seorang guru bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, cikgu berjumpa dengan anak-anak murid cikgu. Cikgu selalu bertanya apakah cita-cita mereka. Selalu cikgu mendapat jawapan daripada anak-anak murid cikgu yang mereka kata mereka ingin menjadi guru. Tak kiralah lelaki atau perempuan, kelas depan atau kelas belakang, seringkali cikgu mendengar jawapan mereka ingin menjadi guru. Tak kiralah nak jadi guru bahasa Melayu, guru pendidikan jasmani dan kesihatan, guru matematik, guru sains, guru bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi dia sebut nak jadi guru. Dan apabila masa berlalu sekarang ini, Cikgu Hafizah mengikuti perkembangan anak-anak murid cikgu, bukan sedikit yang telah pun menjadi guru, telah berjaya sebagai seorang guru. Bukan hanya sebagai guru biasa ya, tetapi dia menjadi guru yang sangat komited dengan tugasnya, yang mempunyai prestasi cemerlang, yang kreatif dalam mengajar anak-anak didik serta disenangi oleh rakan sekerja dan juga oleh anak-anak didik. Hari ini Cikgu Hafizah nak berkongsi berkaitan dengan kerjaya
guru. Baik, Cikgu suka nak berkongsi di sini. Kalau ada para penonton yang bersama dengan Cikgu Hafizah, ada hasrat untuk menjadi guru, ada cita-cita dan impian untuk menjadi seorang guru, maka hari ini jom kita semak sama-sama apakah kelayakan yang perlu kita ada jika sekiranya kita nak jadi guru. Apa kualiti diri dan ciri yang perlu kita ada dan apa yang perlu kita buat kalau kita nak jadi guru. Okey, jom ikuti bersama dengan Cikgu Hafizah dan fahami apa yang Cikgu kongsikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan boleh menjadi panduan untuk anda di luar sana untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana kalau sekiranya ada cita-cita untuk menjadi seorang guru. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, persoalannya, apakah laluan yang ada untuk menjadi seorang guru dan ke mana harus saya tuju selepas SPM andainya saya ingin menjadi seorang guru? Baik, yang pertama, anda boleh mohon masuk ke Institut Pendidikan Guru IPG untuk kemudiannya mendapat tempat dihantar bertugas di sekolah rendah. Kalau ada impian untuk masuk ke IPG, di sini cikgu nak maklumkan anda perlu berusaha belajar bersungguh-sungguh, pastikan mendapat keputusan SPM yang cemerlang. Sekurang-kurangnya 5 grade cemerlang. Bila sebut cemerlang, maksudnya grade A plus atau A atau A tolak ya. Dan kemudian pastikan ya, kalau sekiranya anda nak mohon menjadi guru matematik, pastikan subjek matematik semasa SPM mendapat skor cemerlang. Kalau nak jadi guru pendidikan Islam, pastikan subjek pendidikan Islam mendapat skor cemerlang. Dan seterusnya, pastikan pada ketika kita berada di sekolah, kita aktif dengan aktiviti core curriculum. Tak kiralah di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan mahupun antarabangsa. Dan bila memohon masuk ke IPG, kita kena pastikan kita lulus ujian kelayakan calon guru ataupun yang selalu kita dengar UKCG. Selepas lulus UKCG, perlu pastikan pula lulus dalam sesi temuduga. Dan selain daripada mohon ke IPG untuk mengajar di sekolah rendah, ada satu lagi program yang boleh dimohon sekiranya anda mendapat keputusan SPM yang cemerlang, iaitu mohon masuk ke IPG di bawah program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara. Ini satu peluang ya. Tetapi anda perlu mendapat sekurang-kurangnya 7 grade cemerlang dalam mata pelajaran ketika SPM. Dan untuk program ini ya, 4 tahun anda akan belajar di universiti luar negara tau. Kemudian kembali ke Malaysia, sambung 1 tahun belajar di IPG untuk ikuti program diploma, program diploma pasca siswazah pendidikan ya. Baik, untuk option, dia ada perubahan dari tahun ke tahun mengikut keperluan. Bagi ambilan tahun 2021, tawaran dibuka untuk option pendidikan Islam sahaja. Dan pastikan sekali lagi, jika memohon program ini, perlu lulus ujian kelayakan calon guru dan juga lulus temuduga. Itu laluan yang pertama ya. Bererti selepas tamat SPM, mohon ke IPG untuk menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua ya, boleh juga memohon masuk ke program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Ada jurusan perakaunan, perakaunan profesional, jurusan sains dan jurusan kejuruteraan. Lain jurusan, lain syarat kelayakan memohon. Jadi anda kena ambil tahu dari sekarang. Kadang-kadang ada perubahan. Tahun ini syarat minimumnya macam lain, tahun seterusnya syarat minimum untuk memohon boleh berubah-ubah dari semasa ke semasa. Jadi kalau kita berhasrat untuk menjadi seorang guru, tamat SPM nak sambung ke matrikulasi KPM, perlu ambil tahu dari sekarang apakah syarat yang ditetapkan, subjek, skor
subjek yang perlu dicapai ketika SPM. Okey, tempoh pengajian di program matrikulasi adalah 1 tahun bagi program 2 semester ataupun 2 tahun bagi program 4 semester. Apabila tamat matrikulasi, boleh memohon ijazah sarjana muda pendidikan di universiti-universiti yang menawarkan dan ikutlah keputusan matrikulasi yang anda capai dan lain universiti, lain syarat skor yang ditetapkan. Juga kena ambil tahu dari sekarang ya. Apabila mohon ijazah sarjana muda di universiti, anda akan mengambil masa 4 tahun iaitu 8 semester untuk menghabiskan dan dianugerahkan ijazah sarjana muda pendidikan. Kemudian bolehlah memohon untuk menjadi seorang guru di sekolah menengah. Okey, kemudian pilihan yang ketiga, anda boleh sambung belajar di tingkatan 6 mengambil peperiksaan STPM. Tempoh pengajian untuk tingkatan 6 adalah 1 tahun setengah, 3 semester. Tamat saja STPM, anda boleh memohon untuk mengikuti ijazah sarjana muda di universiti-universiti yang menawarkan. Sekali lagi, ikutlah keputusan STPM yang anda capai, lain universiti, lain syaratnya. Juga cikgu pesan ambil tahu dari sekarang. Baik, sama juga tempoh pengajian ijazah sarjana muda di universiti mengambil masa 4 tahun iaitu 8 semester. Tamat sahaja dan dianugerahkan ijazah sarjana muda pendidikan, anda boleh mohon untuk menjadi guru di sekolah menengah. Baik, laluan yang terakhir, laluan yang keempat. Okey, jika sekiranya tak nak ke matrikulasi, tak nak ke IPG ataupun tak cukup syarat, tak nak naik tingkatan 6 untuk ambil STPM, anda ada pilihan yang keempat iaitu anda boleh mohon sambung diploma di Institut Pengajian Tinggi. Tempoh untuk anda belajar diploma adalah 3 tahun, 6 semester. Tamat saja diploma, boleh memohon untuk sambung belajar ijazah sarjana muda pendidikan di mana-mana universiti yang ditawarkan dan bolehlah kita memohon bidang yang berkaitan dengan apa yang kita dah belajar di peringkat diploma. Sekali lagi, tempoh pengajian ijazah sarjana muda adalah 4 tahun. Tadi tempoh buat diploma 3 tahun, jadi jumlahnya adalah 7 tahun. Tamat saja mendapat anugerah ijazah sarjana muda pendidikan, boleh memohon untuk mengajar di sekolah menengah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, cikgu berdepan ya dengan persoalan anak-anak murid cikgu. Soalannya adalah, cikgu, adakah saya layak memohon cikgu? Jawapan cikgu, selepas tamat pengajian ijazah sarjana muda pendidikan, anda layak memohon untuk menjadi guru dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi jika anda masuk universiti, sambung ijazah sarjana muda bukan bidang pendidikan, contoh ijazah sarjana muda perakaunan, anda masih lagi boleh memohon untuk menjadi guru maktab rendah Sain Mara. Okey, dan boleh memohon untuk menjadi guru option yang berkaitan dengan ijazah yang kita miliki. Contohnya, jika anda memiliki ijazah sarjana muda teknologi maklumat, anda boleh memohon untuk menjadi guru sains komputer. Atau anda memiliki ijazah sarjana muda perakaunan, boleh memohon untuk menjadi guru perakaunan di MRSM. Persoalan seterusnya, cikgu, apakah ciri atau kualiti yang perlu saya miliki jika sekiranya saya berminat nak jadi guru? Okey, bagi menjawab persoalan ini, jom kita dengar apa kata penolong pengarah hal ehwal murid, pengurusan kaunseling dan kerjaya murid JPN Kedah yang berpengalaman 12 tahun ya berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, pernah bertugas selama 9 tahun sebagai kaunselor di sekolah, 1 tahun sebagai pegawai di PPD Langkawi dan kini masuk tahun yang kedua berkhidmat sebagai pegawai di JPN Kedah. Seorang yang sangat komited dengan tugasnya, sentiasa menunjukkan prestasi yang cemerlang dan sentiasa sedia membantu dan mencintai profesinya. Baiklah, bagi Puan Isma Julian, apakah ciri atau kualiti diri yang perlu ada jika seseorang pelajar ingin menjadi seorang guru?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih Cikgu Hafiza. Persoalan yang menarik, apakah ciri dan kualiti diri yang perlu ada kepada mereka yang berminat untuk menjadi seorang guru? Yang pertama, kemahiran sosial. Di dalam kemahiran sosial ini adanya kemahiran interpersonal. Bagaimana anda berhadapan dengan orang lain? Bagaimana adanya rasa untuk menolong, untuk membimbing? Yang keduanya, kemahiran intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kemahiran mengenali diri, mengenali apakah kekuatan dan kelemahan diri. Daripada mengenali kekuatan dan kelemahan diri ini, anak-anak akan mengetahui apakah subjek ataupun khusus yang tepat dan seterusnya akan mengetahui kepakaran yang ada dalam diri masing-masing. Seterusnya, kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi sangat penting terutamanya untuk mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, kreativiti dan idealistik. Dari sini, anda akan menjadi seorang guru yang terbaik, yang sangat dekat dengan diri anak murid. Terima kasih. Okey, kita dah dengar ya apa kata Puan Isma Julin binti Ismail dari JPN Kedah. Sekarang kita dengar pula apa kata Tuan Haji Saifulizan. Menurut Tuan Haji Saifulizan pula, yang merupakan panel pengubah modul Coaching and Mentoring untuk Guru Pembimbing Program Teach for Malaysia, IPGM, ada dua ciri utama yang perlu ada jika sekiranya seseorang pelajar itu berminat untuk menjadi seorang guru. Apakah ciri tersebut? Jom kita dengar apa kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya akan berkongsi dengan anda apakah ciri-ciri ataupun kualiti diri yang perlu ada untuk menyediakan diri anda menjadi seorang guru yang berjaya satu hari nanti. Yang pertama, minat yang mendalam. Bukan sekadar minat, tetapi minat yang mendalam. Minat yang mendalam bermaksud anda benar-benar menjiwai dan mencintai bidang perguruan ini sepenuh hati anda. Yang kedua, bakat. Anda harus berbakat sebagai seorang guru. Sekiranya anda rasa kurang berbakat, jangan risau. Bakat boleh diasah dari masa ke semasa sekiranya anda benar-benar berminat. Ada minat yang mendalam dan mencintai bidang perguruan ini sepenuh hati anda. InsyaAllah, anda benar-benar passion atau betul-betul berminat dengan bidang ini menjadikan anda seorang yang benar-benar bersemangat tinggi. Dan orang yang bersemangat tinggi, bermotivasi tinggi, matlamat yang nak dicapainya amat jelas. Apabila matlamatnya jelas, minatnya tinggi, minat yang mendalam, dan kemudian bakat yang bagus, insyaAllah anda satu hari nanti menjadi seorang guru yang berjaya. Anda boleh kenal pasti bakat minat anda ini sesuai atau tidak dengan diri anda sebab personaliti seseorang itu akan boleh disesuaikan dengan persekitaran kerjayanya yang sesuai dengan minatnya dan bakatnya. Maka bagaimana caranya? Anda boleh berbincang dengan guru kaunseling anda untuk mencuba ujian yang dipanggil sebagai ujian inventory ataupun psikometrik minat kerjaya. Saya doakan semoga anda mencapai cita-cita anda dengan jayanya insyaAllah. Okey, kita dah dengar semua kan? Sekarang para pelajar sekalian dah tahu ya siapa yang layak untuk menjadi guru, apa yang anda perlu ada jika nak jadi guru dan apa yang anda perlu buat jika sekiranya anda nak jadi guru. Soal cita-cita dan impian masa hadapan ya, jangan pernah ambil mudah. Cita-cita yang kita ada ya membuatkan kita insan yang bermotivasi untuk belajar dan cemerlang dalam pelajaran. Jika sekiranya kita mempunyai cita-cita nak jadi guru, pesanan Cikgu Hafizah, jadilah guru yang hebat yang memberi inspirasi kepada orang ramai. Bagaimana kita nak menjadi guru yang hebat yang memberi inspirasi kepada semua? Kita perlu baiki diri dan tingkatkan kualiti diri kita mulai sekarang. Jangan buang masa dan jangan putus asa. Baiklah, sekian dulu perkongsian daripada Cikgu Hafizah untuk episod kali ini. Jangan ketinggalan ya untuk terus mengikuti rancangan kaunselor anda di Duk TV KPM. Dan moga kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Hingga jumpa lagi. Salam perjuangan dari Cikgu Hafizah. Kita jumpa di puncak kemenangan insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.
TV KPM.